بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 24 jam sentiasa mendampingi Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Wallahullah. Wallahullah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda kembali teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita seperti biasa Selasa 9 malam untuk pengajian ilmu dalam bicara adab. Kita dah rehat sebulan untuk beri laluan untuk kita perbanyakkan ibadah bulan Ramadan. Semoga berkekalan, semoga istiqamah amalan-amalan yang kita laksanakan insyaAllah. Dan sebelum apa kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita, kepada anda sahabat-sahabat saya yang dah memiliki kitab ini, insyaAllah kita mengikuti pengajian dalam kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Yang belum lagi, saya boleh kongsikan komennya nanti dekat ruangan komen, lebih dapatkan dekat situ untuk sama-sama kita beroleh ilmu bersama dengan guru kita atas talian saat ini untuk kita dengarkan pengajian ilmu kita, Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz eh? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz ya. Sihat alhamdulillah. Selamat hari raya kita. Selamat hari raya DJ Faiz. InsyaAllah kita dah rehat sebulan dan sahabat-sahabat kita pun dah dengar pengajian kita sebelum kita hentikan seketika, rehat seketika untuk Ramadan tentang persiapan kita Ramadan dengan adab bersedekah, adab baca Quran. InsyaAllah semoga dapat kita beramal lah yang paling penting. Apa pun yang dah kita pelajari insyaAllah. Dan malam ini untuk tajuk bicara kita, kita pilih adab ketika ditimpa musibah. InsyaAllah kita nak dengarkan pengajian ilmu kita pada malam ini. Jadi Ustaz, terus saja untuk kita dengarkan bicara kita dalam bicara adab minggu ini. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman dengan faham yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ilmu yang kita pelajari itu kepada kita ketika kita memerlukannya untuk kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah taala wa matta'ahu bi sihhatin wa afiyah sidang pendengar IKIM juga yang menontonnya daripada Facebook ataupun YouTube. Mudah-mudahan semuanya di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berehat hampir sebulan lamanya melewati ataupun melalui perjalanan madrasah Ramadan. Maka hari ini kita bertemu kembali dalam siri pengajian kita di dalam kitab Al-Adab yang membicarakan tentang adab-adab di dalam waktu-waktu yang tertentu. Sebelum itu saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sidang pendengar IKIM seluruhnya. Mudah-mudahan Aidilfitri kita ini kita lalui dengan kejayaan tarbiyah dan didikan daripada Madrasah Ramadan.
para ulama pesan pada kita, antara tanda Ramadan kita berjaya adalah kita menambah ketaatan, dan ketaatan menjadi perkara yang kita suka bila kita keluar daripada bulan Ramadan. Jadi maksudnya kita jadi lebih baik daripada kita yang dahulu sebelum Ramadan. Itu tanda Ramadan memberi kesan pada diri kita. Sedemikian juga para ulama bagi tahu kepada kita, Ramadan itu memberi kesan kepada kita bila mana kita keluar daripada madrasah Ramadan, ada rasa khauf dan rajak dalam diri kita. Apa dia khauf dan juga rajak ni? Khauf itu rasa takut, rajak itu rasa harap. Maksudnya bukanlah bila berlalunya Ramadan ni, DJ Faiz, kita bila dah sampai malam raya tu, kita teringat lemang, ketupat, rendang, baju baru je. Kita dah tak ingat amal, kita dah lupa apa yang kita buat pada bulan Ramadan tu. Maka itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Orang-orang yang dah melalui madrasah Ramadan, maka dia punya harap pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan datang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan amal yang dilakukan itu diterima. Ya Allah, mudah-mudahan dapat istiqamah lagi bila mana dah masuk bulan Syawal. Itu kena ada dalam diri kita. Dan sedemikian juga kena ada rasa khauf, rasa takut, ya Allah, Allah terima tak Ramadan kita yang lalu? Ya Allah, apa yang kita buat sebelum ni dalam bulan Ramadan tu cukup ke untuk kita bertemu dengan Allah? Jadi takut dan harap perlu lahir bila mana kita sudah melewati Ramadan. Sedemikian juga para ulama pesan pada kita, tanda orang yang berjaya di dalam bulan Ramadan adalah bila mana dia masuk bulan Syawal, dia dapat buat satu lagi sunnah yang menyempurnakan Ramadan yang kita sebutkan. Maksudnya dia mempercantik Ramadan dia, apa dia? Melaksanakan puasa 6. Puasa 6 bulan Syawal ni, itu tanda-tanda orang yang berjaya juga pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita puasa terpaksa, istilah wajib semua orang kena buat. Tapi bila ada rendang, bila ada ketupat, bila ada lontong, bila ada bihun sup, belum tentu semua orang mampu. Apatah lagi kalau duduk kat rumah aje, ulang-alik kita, dapur, ruang tamu. Ruang tamu, bilik, dapur. Lagi susah nak puasa. Lagi kita susah nak puasa. Jadi orang yang mampu berpuasa, itu orang-orang yang sudah berjaya melewati madrasah Ramadan sebaiknya. Maka mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, madrasah Ramadan yang kita lalui pada baru sekejap lah, kita sebut baru beberapa hari meninggalkan kita, memberi kesan pada kehidupan kita yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kita. Jangan sebab makan lemang, makan rendang, ketupat ni terlupa mengaji. Itu satu tanda yang kurang baik lah sebenarnya. Jadi nanti kita mungkin boleh tengok dekat komen-komen, yang komen-komen sebelum Ramadan ni ada tak lagi komen masa Syawal? Kalau ada komen lagi maknanya Alhamdulillah. Kalau bertambah itu lebih baik. Jangan tak jumpa hilang, kitabnya kita pula. Kita kena cari balik. Takut tak jumpa kitabnya, Ustaz. Takut tak jumpa kitab tu satu lagi tu. Allah. Itu satu yang sangat dirisaukan. Takut kitab tu kat tempat tepi, tempat lemang ke, kat mana ke. Jadi kalau boleh, kita dah cari balik dah kitab kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada bulan Syawal ini dengan membahaskan satu bab yang sangat penting. Bahkan kalau kita sebutkan perkara ini sesuai dengan keadaan kita sekarang. Mungkin ada yang rasa patut bulan Syawal ni kita cerita tentang adat-adat lain lah, Ustaz. Adat ziarah dan sebagainya. Adat ziarah bukan tak nak, Ustaz. Saya takut menggalakkan. Jadi adat ziarah untuk fasa ni mungkin kurang sesuai lah untuk kita bicarakan. Kita doa untuk Aidiladha nanti, Ustaz. Kita doa Aidiladha nanti kita mungkin ceritakan sebab adat ziarah. Tetapi sekarang dalam kondisi keadaan negara kita terutamanya dan secara global umumnya,
kita lihat ujian yang melanda semakin hebat. Bukan sahaja dengan pandemik COVID yang sedang kita lalui. Bahkan baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara se-Islam kita di bumi Palestin. Saya. Yang kita sentiasa mendoakan mereka. Dan kita sentiasa berharap agar turun nusrah bantuan daripada Allah. Amin. Dan Allah berikan kepada mereka ini kekuatan untuk meneruskan perjuangan mereka menegakkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dalam setiap nikmat, dalam setiap ujian, dalam setiap apa yang berlaku, ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang perlu kita ingatkan kepada diri kita, semua yang berlaku dalam kehidupan kita untuk kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang sangat penting untuk kita ingatkan diri kita. Tidak ada perkara yang berlaku melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu benda yang kita kena ingat sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Kita bukan orang yang tak ada agama. Kita orang yang bukan tidak ada Tuhan. Kita ada sumber kekuatan, itulah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dalam kehidupan kita, Islam ajarkan ketika kalaulah kita diuji, kalaulah berlaku apa-apa pada kita, kita mesti lari daripada sesuatu itu. Saya. Tetapi berbeza kalau kita diuji oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Itu hebatnya. Hebatnya Islam dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang dibawa oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita pada hari ini boleh buka di halaman 267, adab yang ke-26. Adab-adab ketika tertimpa musibah. Adab-adab ketika seseorang itu tertimpa musibah. Apa yang perlu dilakukan? Apa sifat yang perlu ada pada dia? Dan hari ini dalam kitab ini kita bincang tentang amalan lebihnya. Kalau nak ceramah tentang musibah ini cukup panjang. Saya. Cukup panjang kenapa musibah datang, bagaimana mendepani musibah itu dibahaskan oleh para guru kita dalam ceramah-ceramah mereka. Tetapi yang ingin kita bawakan di sini, apa dari sudut amalan-amalan yang perlu kita lakukan bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok yang pertama di antara adab-adab ketika tertimpa musibah. Yang pertama, menerimanya dengan penuh keredaan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maka kita perlu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, akan kami uji kamu dengan sedikit rasa takut. Maka para ulama sebut, rasa ni ujian. Kita rasa takut, ujian daripada Allah. Kita rasa kurang harta, ujian daripada Allah. Kita rasa gembira pun sebenarnya ujian kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut dalam ayat tersebut apa dia? Allazina idza asabatuhum musibah, yang mana mereka yang bila mana ditimpa musibah ke atas diri mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Jadi perkara pertama bagi tahu pada kita, kalau kita ditimpa ujian, kita kena ingat ujian juga datang daripada Allah. Saya. Hidup mati kita adalah untuk Allah lihat siapa yang baik amalnya. Orang yang kalau ditimpa musibah dia sabar, maka tempatnya syurga. Orang yang kalau diberi nikmat dia syukur, tempatnya syurga.
Tak ada pula disebutkan siapa dapat nikmat masuk syurga, siapa dapat musibah masuk neraka. Tidak. Saya. Tapi kalau orang ditimpa musibah, lupa pada Allah. Orang yang dia dapat nikmat juga lupa pada Allah. Kedua-duanya tidak dapat kebaikan. Jadi jangan pernah fikir orang kalau diberi ujian, itu tanda Allah tidak sayang pada dia. Itu satu kefahaman yang perlu kita betulkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita tengok ada orang banyak ujiannya. Sebenarnya kerana Allah nak bagi dia hadiah sabar. Kita tak akan dapat sabar kalau tak ada benda yang disabari dia baik. Saya. Maka ada orang dia sabar dengan pekerjaan. Ada orang sabar dia dengan ahli keluarga. Dia kena sabar dengan isteri. Dengan suami. Dia lah. Jadi, bagaimana kita fahami musibah itu datang daripada Allah, maka para ulama pesan pertamanya kepada kita bahawasanya terima dengan perasaan ridha. Maksud perasaan ridha ni terima itu daripada Allah Ta'ala. Saya. Bukan tak boleh nangis, nanti kita akan bahas kan. Tak boleh menangis ke Ustaz? Saya kena lempar batu sakit ni Ustaz, takkan tak boleh menangis? Nanti kita akan bahaskan dalam perbahasan setelah ini. InsyaAllah kita rehat dahulu dan kita akan sambung setelah ini insyaAllah. Saya insyaAllah pada anda, jangan ke mana, kita berehat seketika. Kembali dalam bicara adab, adab ketika tertimpa musibah, kembali seketika nanti. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dapatkan koleksi buku Tafhim Ikim, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan, dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim Ikim yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa, bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya, bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang masih lagi terus bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita, adab ketika tertimpa musibah bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Untuk kita dengarkan kupasan lagi bicara kita pada malam ini. Macam Ustaz sebut tadi, kena ada perkara yang boleh buatkan kita sabar tu lah. Ujian tadi tu, dia tak ada sabar tanpa ada benda yang nak kena bersabar. InsyaAllah kita nak kembali lagi, kita dengarkan bicara tentang adab ketika tertimpa musibah menerusi kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Silakan Ustaz untuk perbincangan lanjut kita. Terima kasih DJ Faiz Hafizullah Ta'ala. Kita sambung perbahasan kita tadi berkaitan dengan perkara pertama yang perlu kita lakukan bila mana kita ditimpa ujian ataupun musibah. Ingatlah itu daripada Allah. Maka terimanya dengan ridha, dan pasti ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada kita. Sama ada pahala sabar, apatah lagi jalan untuk mendapat keridhaan. Bahkan ingin melihat ke mana kita pergi ketika kita diuji. Adakah kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Maka kita lihat di dalam kitab ni apa yang disebutkan daripada hadis kursi, yang mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
apabila aku memberi musibah kepada seorang hamba dari hamba-hambaku, kepada badannya atau hartanya atau anaknya, kemudian musibah tersebut diterima dengan kesabaran yang baik. Terima musibah tu dengan rida. Maksudnya apa? Terima itu daripada Allah. Maka aku malu kepadanya untuk menimbang, yakni menghisap amalannya ataupun membuka buku amalannya pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kerana ketinggian akhlak orang yang ditimpa dirinya musibah. Jadi ketika mana tingginya adabnya kepada Allah, ridhanya, tak ada kata kenapalah saya jadi macam ni, apa salah saya, kenapa orang lain tak kena, tetapi penuh rasa ridhanya kepada Allah. Maksudnya dengan sabar, dengan mengadunya hanya kepada Allah. Sebagaimana kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh ikutan kita yang terbaik di Jifais. Saya. Macam mana kalau kita baca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Ketika Nabi kehilangan Sayyidatuna Khadijah dan juga bapa saudaranya Abu Talib, Nabi pergi ke Taif. Nabi nak dakwah pada penduduk Taif, tapi Nabi tak mendapat layanan yang selayak. Nabi dilempar dengan batu sampaikan darah Nabi mengalir. Disebutkan apa? Bila Nabi berjalan, bunyi kocak air. Bunyi kocak air itu bukannya air, tetapi darah Nabi yang mengalir sampai basah selipar. Tapi ketika mana Nabi berdoa, Nabi kata apa? Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, aku mengadu kepada. Ini sifat seorang hamba, mengadunya kepada Allah, beritahunya kepada Allah, mengharapnya kepada Allah. Jadi ini adab yang paling kita kena jaga ketika mana dalam kehidupan. Bila kita ditimpa musibah, apa adab yang kita nak kena jaga? Adab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita tahu ujian ini datang daripada Allah, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian disebutkan di sini ada satu amalan yang sangat baik. Kita tengok nombor dua tu. Ketika mana kalau kita ditimpa musibah, maka bacalah zikir ni. Mungkin nanti kita boleh kongsikan dalam bentuk poster untuk perkongsian dengan sahabat-sahabat pendengar kita di IKIM. Baca doa ataupun zikir ni sebanyak 3 kali ataupun 12 kali ataupun 40 kali. La ilaha illallah al-azimul hadim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ditimpa ujian ataupun musibah, ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di nombor tiga tu ada juga amalan yang kita boleh amalkan kalau kita mengalami kesulitan dan juga kesedihan. Disebutkan apa? Allahumma anna abduka wa ibnu abdika ibnu amatik fi qablatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adilun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jala'a husni wa dhahaba ham. Kalau kita lihat nanti di bais daripada amalan-amalan yang dianjur untuk kita lakukan ketika mana kita ditimpa musibah, semuanya untuk ingatkan kita pada Allah. Itu je. Bila kita ditimpa ujian, ingat ini dari Allah. Bila kita tahu kita dapat ujian, kita perlu sabar, kita ingat Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka orang kalau dia ditimpa musibah, dia sakit, dia ditimpa apa-apa ujian, dia kena ingat Allah sedang bersama dengannya.
maka jangan putus pengharapannya pada Allah. Jangan tinggal doanya kepada Allah. Dan semua itu perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang memahami hakikat sebuah ujian dan musibah. Ha, kita hari ini sebenarnya tak faham ataupun mungkin kurang jelas tentang hakikat sebuah ujian dan juga nikmat. Kesemuanya itu untuk mengembalikan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut dalam hidup kita, kita sama ada berada di dalam nikmat ataupun musibah, dalam taat ataupun maksiat. Itu je. Kalau kita dalam nikmat, maka kita syukuri. Kalau kita dalam musibah, maka kita sabari. Kalau kita di dalam taat, maka jangan kita akui. Dan kalau kita dalam maksiat, maka segera bertaubat. Ataupun jangan kita ingini. Bila kita dalam maksiat, segera bertaubat. Orang taubat itu Nabi sebut kaman la zambalah, umpama tak ada dosa. Maka kalaulah kita kata kita tak pernah buat dosa, maka itu satu perkara yang tak akan berlaku kerana kita bukan Nabi. Saya. Maka tak ada orang yang boleh dabik dada, oh saya tak ada dosa. Semua kita ada dosa masing-masing. Sama ada yang orang tahu ataupun tidak. Sama ada yang kita tahu ataupun tidak. Tapi apa kita nak jadi? Kita nak jadi orang yang kalau berdosa bertaubat kepada Allah, maka dapat kebaikan. Kalau kita melakukan taat, kita tak berbangga-bangga. Ni ada orang semayang 20 rakaat untuk terawih. Semua orang dia cerita. Apa yang dia nak? Nak pahala terawih ke nak bagi tahu orang? Jadi kena ingat, itulah kehidupan kita ni. Saya. Kalau tak dalam nikmat, musibah. Kalau tak dalam taat, maksiat. Tapi semua ini hanyalah tujuannya mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang perlu kita fahami dengan baik dalam perjalanan kita ingin menuju kepada Allah. Yang keempat disebutkan memperbanyakkan membaca doa Nabi. Ini doa paling mudah lah kita sebut kalau kita nak baca. Mungkin kalau yang tadi tu panjang-panjang, kita ambil satu daripada amalan ni. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya yang ni lah yang kita ambil lebih saya. Lebih mudah untuk kita amalkan. Yang penting tu kita boleh amal. Kalau tidak susah juga. Ambil yang panjang-panjang lah kononnya. Tak ingat. Lepas tu langsung tak ingat. Lebih baik kecil ataupun pendek tetapi boleh untuk kita amalkan. Saya. Tengok disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tak kala tertimpa musibah, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka Allah akan menjauhkannya dari seluruh musibah yang akan menimpanya. Siapa yang jauhkan? Allah. Itu jawapan dia. Siapa yang menjauhkan? Allah Taala. Yang mendatangkan musibah kepada kita juga adalah Allah. Untuk apa? Untuk kita sabari. Untuk kita kembali kepada Allah. Itu saja. Maka orang yang fahami perkara ini dengan baik, maka dia takkan pernah putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza kita orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kita lihat ada orang yang putus asa, kalau lebih-lebih lagi di luar negara dia juga ya. Kalaulah dia kena ujian, dia tersakiti, seolah-olah dia dah tak ada apa dalam hidup. Tak ada harapan dah. Tak ada harapan, bunuh diri. Kita tengok, kaya bunuh diri, kenapa? Cantik, kan? Cantik, kaya, lawa, muda. Tiba-tiba bunuh diri. Maka itu satu perkara kerana kosong hatinya daripada fitrah yang sepatutnya. Apa dia? Rasa bertuhan. Baik, sebelum kita berhenti rehat, kita tengok satu lagi. Apa yang perlu yang dan kita perlukan ketika mana kita ditimpa musibah, maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, tidak banyak mengadu kepada orang lain atas musibah yang telah menimpanya. Ini kalau kita bincang dalam perbahasan tasawuf, cukup teliti para ulama membicarakannya. Cukup untuk bagi tahu kepada kita, kalau kita ditimpa ujian, ingat ujian itu daripada Allah.
maka mengadulah kepada Allah yang Maha Mengetahui. Bukan mengadu kepada orang. Kalau dalam bab, saya ingat ada dalam sebuah kitab, disebutkan tentang bab bahagia. Bahagia. Maka disebutkan apa dia? Kita mungkin merasakan, contohlah. Contoh, orang kalau dia bujang, contohnya. Mm-hmm. Dia nak kahwin kan? Selalu bulan-bulan Syawal ni banyak orang kahwin. Tapi sekarang ni saya tak pastilah PKP macam mana ni keadaan tu. Tapi saya rasa kalau nak kahwin mungkin tak ada masalah. Nak kenduri itulah tak masalah. Nak kahwin tak ada masalah. Kan? Jadi, ada orang berpandangan, saya kahwin dengan dia supaya nanti dia boleh membahagiakan saya. Oh, saya kalau dapat kahwin dengan dia, bahagialah. Umpama apa, dapat bidadari syurga lah, apa semualah kita kan. Bahasa bercinta ni memang indah. Takkan difahami melainkan orang yang bercinta. Itu cinta kan. Jadi dalam sebuah buku Faedah-faedah dari kehidupan, Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah Ta'ala sebutkan apa ni, beliau sebutkan ketika kita merasakan seseorang itu dapat membahagiakan kita, kan kita kahwin nak pasangan kita bahagiakan, kita kena ingat satu perkara. Apa dia? Dirinya sendiri tidak boleh membahagiakan diri. Dia sendiri tak boleh bahagiakan diri dia. Apa lagi nak bahagiakan kita? Kita pun tak boleh bahagiakan diri kita sendiri, nak bahagiakan orang lain. Kerana bahagia itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah daripada pemilik bahagia. Maka disebutkan dalam satu kaedah, Ainus sa'adati ar-ridha bil mahbub. Bagaimana kita nak bahagia? Adalah ridha dengan pemberian kekasih. Sebab tu perkara pertama tadi disebutkan, kalau kita ditimpa musibah, maka ridha dengan musibah tersebut. Maksud ridha tersebut, terima itu daripada Allah. Maka walaupun kita dalam musibah, kita akan terus merasa bahagia. Tadi nanti kan kita sebut persoalan, adakah kalau orang baling batu pada kita, kita tak boleh menangis? Menangislah, sakit. Kata para ulama, para guru kami kata, menangislah. Kan, itu fitrah, sakit menangis. Tapi jangan kita, kenapalah macam ni, kenapa macam ni, kenapa saya yang kena. Itu yang tak dibenarkan. Kalau menangis sakit, kehilangan orang sayang sedih menangis, itu lumrah. Tapi tiba-tiba tanya kenapa, mengadu, macam-macam, mempersoalkan itu yang tidak, itu tanda kita tak ridha. Tapi kalau kita dah ridha, maka kita akan biarkan ia berlalu sebagai satu perjalanan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mengadu kepada orang lain, kerana orang lain tak akan boleh selesaikan pun apa yang sedang berlaku pada kita. Tapi yang boleh menyelesaikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut, kecuali jika ingin mencari solusi dalam meringankan musibah tersebut, maka bermusyawarahlah dengan para ulama. Tengok apa disebutkan, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashkuwa waja'aka wa la tadhkura musibataka. Di antara bentuk penghormatan seorang hamba kepada Allah, ni tanda orang beradab kepada Allah, sebab dia tahu musibah daripada Allah, dan mengetahui hak-hak Allah Ta'ala, hendaklah kamu tidak mengadu rasa sakitmu kepada sesiapa pun, dan juga tidak menyebut, yakni menceritakan musibah. Maksudnya apa? Jangan mengadu sesuatu itu kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Cuma sebagaimana disebutkan, kalau untuk meringankan musibah tu, tu asbab. Contohnya kalau kita sakit, pergilah ke klinik. Nanti orang baca ni pula tak pergi klinik pula, nanya kita. Bukan, pergilah ke klinik, sakit. Tapi kena ingat dalam hati kita, yang menyembuhkan adalah Allah. Asbab ni adalah ikhtiar. Ikhtiar dapat pahala. Kita ikhtiar untuk sesuatu kerana Allah perintah, dapat pahala. Tetapi kesemuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung lagi dengan apa lagi amalan para ulama sebut. Contohnya, macam mana pula nak jauhkan musibah daripada hidup kita. Boleh tak kita nak
Ustaz, saya tak naklah musibah ni selalu jadi kat saya. Macam mana saya nak elakkan diri saya daripada dijauhi musibah, insyaAllah. InsyaAllah kepada anda, jangan ke mana, teruskan setia bersama kami untuk bicara adab hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf Telaga adalah sedekah yang paling afdol untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384 08 1789. Sedekah Serantau Muslim. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh tiga kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asar RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 019-999-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, bercakap dalam kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, adab ketika tertimpa musibah kita bawakan pada kali ini. InsyaAllah kita nak dengarkan perbincangan lanjut macam Ustaz kongsikan. Kita nak tahu ada tak amalan mungkin yang boleh kita baca agar kita dijauhkan daripada musibah. Mungkin silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Hafizahullah Ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita masuk ke halaman 269, perkara yang ke-6. Disebutkan oleh penulis, bila mana kita ditimpa musibah, maka perbanyakkan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kepada Allah kami kembali. Maksudnya apa? Diri kita milik Allah. Apa yang berlaku pada kita, Allah yang tetapkan. Maka kemudian doa pula, sambung dengan doa, Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, pada sisimu aku mengharapkan ataupun musibah aku ni aku pertontonkan, tunjukkan pada engkau. Fa'ajirni fiha, ganjarkan, bagi pahala dengan ujian yang kau bagi. Maksudnya apa? Kalau kita melewati ujian yang Allah beri pada kita dengan cara yang betul, dapat pahala. Dapat pahala. Wa abdilni khairan minha, dan gantikan aku dengan musibah ini sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi kita minta, ya Allah, dengan sebab ujian ni aku sabar, maka kau bagilah ganjaran dengan kesabaran aku ni, dan kau gantikanlah sesuatu yang lebih baik. Kau gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, ini disebutkan, apa antara perkara yang boleh kita lakukan agar diri kita Allah jauhkan daripada musibah? Apa dia? Yang ketujuh, bersedekah dengan tujuan agar Allah menjauhkannya dari musibah yang akan diturunkan kepadanya. Dalam disebutkan apa? As-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menahan ataupun menolak, menjauhkan seseorang daripada balik, yakni ujian. Jadi menjadi rutin yang kita boleh dan perlu istiqamah dalam kehidupan seharian.
seharian kita adalah perbanyakkan sedekah. Kalau boleh, dulu penulis kita ada, Syed Muhammad Amin ajarkan kepada kami dalam pengajian, kalau boleh setiap pagi kita sedekah. Jadi kita jangan sedekah saja. Kita sedekah niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini dimudahkan kehidupan aku seharian dan dijauhkan aku daripada bala dan musibah dalam kehidupan aku. Maka kita sedekah. Sedekah, memang sedekah tu menjauhkan bala. Tapi bila kita tambah dengan niat lagi, dia akan lebih kuat. Jadi kalau boleh, setiap pagi tu sedekah. Walaupun seringgit. Walaupun seringgit sedekah. Itu satu perkara yang sangat mujarab untuk menjauhkan diri daripada bala. Sedemikian juga sedekah ni sangat mujarab untuk apa? Untuk kita menjauhkan diri ataupun untuk mengubati penyakit kita. Kita kalau ada sakit, maka ketika itu bersedekah. Para ulama aja, bahkan disebut oleh Nabi sebut, dawu maradakum bisadaqah. Ubati sakit-sakit kalian, sakit-sakit kamu ni dengan sedekah. Jadi ini pesan-pesan kita, kalau kita ziarah orang sakit, maka kalau boleh kita bagi tahu pada dia, kalau ada duit sikit sedekah. Bagi makan rumah anak yatim, bagi makan pada fakir miskin, niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini diberi kesembuhan pada diriku. Insya Allah diri kita akan kembali sihat. Tu mujarab tu. Kalau kita nak sembuh, antaranya maknanya kita ada dari sudut zahir, makan ubat dan lain-lain. Tapi dari sudut batin juga kita boleh amalkan dengan bersedekah. Kemudian di nombor 8 ada satu amalan yang diberikan oleh penulis. Kalau kita nak jauhkan diri kita daripada musibah ataupun kita ingin apa-apa hajat dalam kehidupan, maka laksanakan solat hajat. Bagaimana niatnya? Usalli sunnatal hajati raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang hajat 2 rakaat menghadap kiblat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Cuma dekat sini penulis ada bawa satu kaedah tu, kaedah umum lah. Semayang 2 rakaat, niat semayang hajat, solat. Tapi dekat sini ada satu lagi kaedah yang istimewa ataupun kaifiat lah yang diberikan. Kita sembahyang hajat 4 rakaat. Wuduk dengan wuduk yang sempurna, dengan sunat-sunatnya yang dilakukan. Maka niat dia sahaja aku sembahyang hajat 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca Ayatul Kursi 3 kali. Jadi sembahyang hajat ni ada banyak kaifiat di Faiz. Kadang-kadang mungkin masa kita sekolah dulu belajar lain. Dulu kat sekolah ustaz ajar lain ni ustaz. Lepas tu kita masuk pindah dekat tempat kerja, ustaz kat tempat kerja kita pun ajar lain pula. Kerana kaifiat-kaifiat ini berbeza-beza mengikut ulama' yang memberikan ijazahnya ataupun kaifiatnya pada kita. Sebab apa mereka buat begitu? Mujarab. Ada orang buat macam ni, mujarab. Maka di sini Habib bagi satu lagi kaifiat kepada kita. Daripada banyak-banyak kaifiat, ada lagi satu kaifiat. Dan kita boleh cubalah. Kalau kita punya hajat, kalau kita ingin jauh daripada musibah, kalau kita ada sakit, maka sembahyang 4 rakaat sembahyang hajat. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Pada rakaat kedua, ketiga, keempat baca Al-Fatihah. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maksudnya baca 3 kul. Baca 3 kul. Kemudian setelah salam baca doa Subhanallazi labisal izza wa qala bih, subhanalladhi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, subhanalladhi ahsa kulla shay'in bi'ilmih, subhanalladhi la yanbaghi tasbihu illa lah, subhanalladhi dhil manni wal fadl, subhanadhil izzi wal karam, subhanadhil tawl, as'aluka bima aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatikat tammatil 'ammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir an tusalli 'ala sayidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, nanti yang ada kitab ni boleh tengok dalam buku halaman 270. Maka disebutkan apa? InsyaAllah siapa yang mengamalkan dengan kaedah ataupun kaifiat ini akan dimustajabkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bolehlah amalkan sama-sama. Dah kita pula baru lagi daripada Ramadan ni, jadi suasana ataupun semangat untuk ibadah ni masih kuat. Jadi kita lakukan dengan hajat kita yang pelbagai, terutama kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak dan ujian yang berada di sekeliling kita sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mungkin kita kongsikan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini di halaman 271. Bagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bila mana beliau mendepani musibah. Jadi musibah ni berlaku pada semua orang. Jangan kita ingat, oh ini orang-orang soleh, orang-orang alim, mereka tak ada ujian. Tak. Orang yang membawa dakwahnya baginda Nabi lebih banyak ujiannya daripada orang yang tak bawa dakwah. Nabi sebut kan, paling banyaknya orang yang menerima ujian adalah para Nabi dan orang-orang yang mengikut jalan Nabi. Tengoklah ujian yang Nabi hadapi, musibah yang Nabi hadapi dengan musibah kita, tak tahu mana musibah kita. Tak tahu mana ujian yang kita dapat. Nabi disakiti, Nabi tak diberikan makan, Nabi dilempar dengan batu, Nabi diletakkan najis atas belakangnya ketika salat. Ketika kita baca sudah mengalir air mata kita. Maka sebenarnya apa yang kita buat untuk agama hanya sedikit. Tapi dalam kaedah sebut, kalau kita tak boleh buat semua, janganlah tinggal langsung. Kita mungkin tak boleh pergi ke Palestin, mungkin kita tak boleh nak pergi berada di barisan hadapan. Bukan menafikan kita untuk berdoa. Menafikan hati kita basah dengan air mata mengharapkan bantuan daripada Allah. Dan juga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Maka kita takkanlah tak boleh buat langsung benda tu. Tidak adakah sedikit daripada bahagian kita daripada bumi Palestin sebagai contoh. Maka perkara-perkara itu kita kena ambil perhatian. Baik. Apa kata Sayyidina Umar? Ketika aku sedang dilanda musibah. Ini kita bukan tengok pandangan orang lain, tapi orang yang telah Nabi janji syurga untuk dirinya. Sayyidina Umar, dia kata apa? Ketika aku dilanda musibah, maka aku dapatkan 3 hikmah dalam musibah tersebut. Jadi sebenarnya cara kita melihat perspektif ataupun sisi musibah tersebut yang penting. Maka disebutkan apa? Yang pertama, Allah menimpakan musibah tersebut hanya pada perkara dunia. Kalau pada perkara akhirat, Allah lagi kita risau. Maka ketika mana kita timpa musibah, oh perkara dunia je ni, alhamdulillah, bukan perkara akhirat. Bukan tentang iman, bukan tentang amal. Maka sebenarnya itu ringan. Itu ringan. Kalau kita bacakan kisah macam mana para sahabat ketika mana balik perang, ada seorang sahabiyah tanya, ma fa'ala Rasulullah? Balik daripada perang, kata ayah engkau mati, anak engkau mati, suami engkau mati, yang ni syahid. Dia kata, apa yang jadi pada Nabi? Maka mereka kata, Nabi dalam keadaan baik. Kullu musibatin. Semua musibah, kalaulah Nabi dalam keadaan baik, jadi ringan. Jadi, ketika mana kita timpa musibah, musibah tu musibah dunia. Maka kena tahu musibah tu lebih ringan daripada musibah akhirat. Kalaulah perkara akhirat, Allah kan susah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah dapat menurunkan musibah yang lebih berat dari semua itu. Tapi Allah tak lakukan. Maka kalau kita ditimpa ujian, mungkin pada diri kita, sebenarnya boleh berat lagi Allah bagi. Tapi Allah bagi tak berat sangat. Dan kita mampu sabar. Maka ketika itu kita lihat hikmahnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala atas kesabaranku dalam menerima musibah. Sebenarnya musibah itu
untuk Allah bagi pahala sabar. Dan sabar pahalanya macam kita sebut pada pertemuan sebelum Ramadan, pahalanya apa? Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi sesuatu yang pahalanya tanpa batas, maka perlu juga disabari tanpa batas. Maka musibah bagaimanapun yang datang pada kita, sabarlah dengan kita ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diri baginda Nabi menerima ujian demi ujian dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah Haji Faiz, itu sekadar mungkin perkongsian yang kita boleh kongsikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bila kita tahu musibah yang datang dalam kehidupan kita dalam apa jua bentuk sekalipun, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadikan kita orang yang sabar, orang yang rida, orang yang hanya berharap kepada Allah. Amin. Ya, wallahu Subhanahu Wa Taala alam. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah Allah uji pada yang mampu dalam ujian apa yang tertimpa buat kita ini, apa pun lah, insyaAllah. Semoga Allah berikan jalan keluar atas setiap musibah yang kita lalui. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi. Nanti kita susun untuk perbincangan selanjutnya, tajuk apa pula yang bakal kita bicarakan. Pada anda, teruskan setiap bersama-sama kami. InsyaAllah jumpa lagi pertemuan setiap hari Selasa 9 malam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maafkan kami Palestin, ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu Palestin. Maafkan kami Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini, dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. The common attributes of all successful people is that they view their time as a precious resource. When you are late for appointments with people who value their time, you will have wasted one of their most valuable assets, and there is a good chance they will view you as rude, irresponsible, and disrespectful. Is this how you want to brand yourself? Not only should you make every effort to be on time for business-related appointments, but you should also do your utmost to be on time for personal commitments. Valuing your friends' time and earning their respect is an important part of your individual reputation. Here's the list of good points on being on time. Demonstrates that you are diligent and dependable. It indicates that you honor your commitments and you can be trusted. Shows that you have respect for other people and that you care as much about their time as your own. It sets a good example for your children and others who look up to you. Builds self-confidence and success. However, in case you realize you will not be able to keep an appointment, inform the other parties to enable them to utilize their time. Do not be careless or irresponsible. Appointment and commitment must be kept or cancelled properly in advance.
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, three traits single out the hypocrite, even if he prays or fasts and claims to be Muslim. If he speaks, he lies. If he makes a promise, he does not keep it. If he is entrusted, he betrays the trust. Narrated Bukhari and Muslim. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi